ruangannya besar banget. Ini saya mau tur kamarnya, dan ada juga toiletnya di sini, nanti saya liatin. Dan oh by the way, saya bisa nggak singkat-singkat jelasin kenapa kita di sini? Untuk sekarang Julinya, kenapa kita di sini? Maaf. Jadi kita di sini tuh teman-teman mau ada pengundian sayembara. Sayembara untuk yang berangkat 17 Agustus untuk upacara di Kedutaan Besar RI Madrid. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Saya lagi minder Sui, maaf. Dan kami sekarang di kereta cepat dari Barcelona, di mana kita tinggal, sampai mau ke Madrid. Di Madrid, kita mau ke satu tempat yang spesial. Ini tempatnya kenapa spesial? Karena nggak semua orang bisa ke situ. Untuk bagi saya ya, ini momen yang apa ya, kita apa namanya, privilege apa ya, kayak benar-benar honor banget kita bisa ke rumah duta besar Indonesia di Madrid. Jadi sekarang kita menuju ke stasiun Madrid, udah sebentar lagi 20 menit lagi, dan ini mau dijemput dan langsung kita ke sana, ke Wisma Duta Besar Republik Indonesia untuk ke Madrid, dan kita akan ketemu lagi sama Pak Najib, itu duta besar. Kami sudah pernah ketemu dan dia pernah datang ke rumah kami pas Luananya lahir. Dan ini pemandangannya kering di tengah Spanyol. Lihatin, Boy. Ini keretanya dan ini stasiun. 300 km/jam. Oh ya, 3 berapa? 300 km/jam. Jadi percepatannya paling kecepatannya paling maksimal sampai 300 km/jam. Dan sekarang kita mau cari lift. Liftnya di mana? Di sana kayaknya. Ya udah, kita jalan karena ada yang menunggu kami. Drivernya nunggu kami di luar, dan ini kita langsung ke Wisma Duta Besar Republik Indonesia di Madrid. Kalau nggak salah, Pak Duta Besar masih ada apa? Masih ada kerjaan, masih di luar. Jadi teman-teman, ada duta, ada kedutaan besar Indonesia, dan ini ada juga tempatnya di mana duta besar tinggal. Jadi itu dua tempat yang berbeda. Satu itu kantor, satu lagi itu wismanya, tempat tidur dia sama keluarganya. Oke, dia ada istri, ya ada istri sama ada anak. Sekarang kita cari jalan untuk keluar dan kami excited banget. Nanti kita jelasin kalau kita udah santai di sana. Kita akan jelasin kenapa kami diundang ke Madrid sekarang bulan Juli. Mau minum gak ya? Dan Agustus kami akan kembali lagi ke sini. Nanti kita jelasin. Mungkin kalian bisa ketemu sama kami atau kami bisa ketemu sama kalian yang beruntung pemenang sayembara. Nanti kita jelasin semuanya. Oke, lanjut. Lulus? Lulus? Kamu ngerti mamanya? Senang, dia senang, paling senang traveling. Pas masuk ke mobil, setelah main-main sedikit, dia langsung tidur karena dia senang sama suara-suara kereta. Nah teman-teman, ini suasana stasiun kereta api atau CA Madrid. Nih, Lulu sama Bayu sama Clara lagi jalan mau di ke penjemputan, mau dijemput kita. Ya Lulu ya. Lulu mau dijemput ya? Heeh. Mau ke rumah Eyang Najib ya? Seneng banget ya. Seneng, anak-anak seneng ya.
kita jalan-jalan besoknya, oke? Okay? Iya, ya. Mana ya? Jadi sekarang rame, teman-teman, rame banget di sini. Kita kemana nih? Oh, satu lagi kita. Ini kalau baru pertama kali masih bingung ya. Ini kita kali kedua aja masih bingung. Aduh, gila bener. Ini enak banget ya stasiunnya. Tuh bangunannya bangunan tua gini, tapi kayaknya udah direnovasi. Tuh. Naik lagi. Naik lagi. Dia lagi bingung. Ada orang. Ini kalau pagi tuh foto-foto bagus nih. Ya lulu ya, ayo pengen foto-foto di sini bagus. Stasiunnya bagus. Ya. Nah, seperti ini teman-teman keadaan stasiun Atocha Madrid. Ya betul. Beres kita. Sebentar, ayah benerin dulu bentar. Up. Maaf. Up. Wah. Oke, kita jalan sekarang keluar. Dan kita menuju parkiran keluar. Kita akan lihat siapa yang jemput kita. Kalau nggak salah namanya siapa yang jemput ya? Luis apa Juan atau siapa gitu? Siapa yang jemput sayang namanya sayang? Jose Antonio. Jose Antonio jauh namanya. Nah, teman-teman, ini suasana lalu lintas di Madrid seperti ini. Bersih ya katanya ya. Perumahan-perumahannya ini apartemen atau perumahan, pokoknya bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah Madrid. Terus kita kayaknya sebentar lagi kita akan sampai. Jadi tungguin kita menuju Wisma Duta Madrid ya, teman-teman. Nah, sekarang kami sudah sampai Wisma Duta Republik Indonesia di Madrid, dan ini kamar tamu di sini. Dan kita senang sekali ruangannya senang juga. Ruangannya besar banget. Ini saya mau tur kamarnya. Dan ada juga toiletnya di sini, nanti saya liatin. Dan oh by the way, saya bisa nggak singkat-singkat jelasin kenapa kita di sini? Untuk sekarang Julinya kenapa kita di sini? Maaf. Jadi kita di sini tuh teman-teman mau ada pengundian sayembara. Sayembara untuk yang berangkat 17 Agustus untuk upacara di Kedutaan Besar RI Madrid. Nah, ikutin terus. Nah, jadi ini diundang ke sini untuk besok kita akan beberapa YouTubernya Spanyol Indonesia mix akan pergi ke KBRI, Kedutaan Besar Indonesia di Madrid, dan kita akan pengumuman siapa yang menang untuk datang ke Spanyol. Itu ada sayembara. Terus, oh iya kemana? Nah tuh. Itu kemana? Keluar mungkin ya. Ini ada pintu keluar. Ada pintu. Supaya mengganggu ke sana, dia bisa masuk sini. Oh, supaya bisa keluar di sini. Oke, kita mulai turnya karena kita sudah di kamar dari tadi siang. Sebenarnya kita sudah makan siang tadi sama istrinya Pak Najib. Ibu Hafiza sambil Pak Najib masih tugas kerja ya. Oke. Ini ruangannya. Ruangannya senang sekali. Ini kita mau mandiin Luana juga. Di sini kasurnya luas banget dan nyaman banget. Tadi saya udah tidurin Lulu. Ini lantainya juga ada banyak tempat bisa dansa, bisa berdansa nanti malam kita di sini. Nanti saya bisa ini, bisa main futsal. Oh iya. Ini ada lemari, kita nggak akan pakai karena kami di sini hanya 2 hari. Dan ini ada satu apa namanya tempat tidur lagi, mungkin ada yang datang berkeluarga atau mungkin nanti kalau Lulu lebih besar bisa tidur di sini juga. Terus oh ya, ini
saya besok akan liatin tour semua rumah, tapi saya ngintip-ngintip ini yang kelihatan dari kamar langsung ada gardennya. Oke, ini views-nya. Dan sekarang kita masuk ke tempat apa namanya? Toiletnya untuk tamu di sebelah kiri ini pisah. Oh ya, nyalain lampu supaya jelas. Nah, ini lebih jelas ya. Oke, ini ada tempat mandi. Ada ininya, showernya. Oke. Dan ada juga untuk apa namanya? Cuci tangan atau apa. Ini yang saya suka dari rumah ini, mungkin kita akan besok nonton lagi tournya. Semua bagian rumahnya ada detail-detail dari Indonesia. Misalkan di sini ada apa ya? Tolong bisa bantu saya di komentarnya jawab ini apa, dekorasi apa ini, wayang mungkin. Kalau bukan wayang, koreksi saya, maaf ya. Sama ini toiletnya. Ini toiletnya, ada yang tahu ini apa sih? Kalau di sini kita di Eropa kita punya bidet. Bidet itu dari katanya dari Prancis, dan ini terserah mau cuci kaki, mau cuci pantat terserah, tapi di hampir semua rumah di Spanyol ada bidet. Oke? Ya udah. Lulu sudah panggil saya. Nah, sekarang saya mau tutup video di sini. Kalau pengen lihat ada apa di sini di belakang pintu, kalau mau lihat tour rumahnya kumplit, harus tunggu video besoknya. Terus apa ya? Kami senang banget di sini, kayak betah banget karena suasana seger banget. Terus apa ya, Luana juga lagi tidur sekarang di sana di kamarnya. Jadi kamar tamunya ini tinggal naik gardennya, terus ke kirinya sudah ada di situ. Jadi dekat banget sama gardennya, area favorit kami.